Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita akan buat tutorial untuk chapter 5. Jadi last week kita dah belajar tentang payback period. Apakah teknik-teknik untuk buat capital budgeting teknik ya. Teknik yang pertama adalah payback period. Some of you might have done the exercises. So, today I will show you how to do it and the answer. Okay, for question 1, below are the cash flows for project Damai. And project Pencala for Bina Maju Development Company. Which means, in this question, the company is Bina Maju Development. They are considering two projects. Yang pertama projek Damai dan yang kedua adalah projek Pencala. So this is the cash flow. Year zero is the cash in outflow, ya, ataupun cash outlay, modal awal. Jadi dia dalam terms negatif. Tahun yang pertama hingga tahun yang kelima adalah cash inflow. Sama ada kita nak tahu sama ada cash flow ini adalah inflow atau outflow, dia ada beberapa bentuk. Sometimes dia letak dalam bentuk kurungan. Ya. Kurungan maksudnya dia negatif. Negatif bermaksud duit keluar. Ya. Kalau satu cara lagi adalah dengan meletakkan tanda negatif. Sebagai contoh, negatif RM45,000. Jadi ini pun menunjukkan duit keluar, aliran duit keluar. Kalau tak ada tanda kurungan ataupun tanda negatif, bermaksud ini adalah aliran masuk. Okey. Jadi kalau kita tengok projek Damai, aliran masuk dia tidak sama. Ya, RM28,000, RM12,000, RM10,000. Ya, manakala projek Pencala dia punya aliran tunai daripada tahun pertama hingga tahun kelima semuanya sama, aliran tunai dia sama. Ya, jadi kita pergi kepada soalan A, calculate the payback period for both project. Cara pengiraan untuk projek Damai dan projek Pencala berbeza disebabkan aliran tunai dia, bentuk dia tak sama. Okey, kita kira projek Damai dulu. A1 project Damai. Okey, untuk menentukan payback period projek Damai, kerana aliran masuk dia berbeza-beza, jadi kita kena kira accumulated inflow. Ya. Which means this one is year 1 cash flow accumulated inflow. Year 1 cash inflow adalah 28 ribu. Payback period ni apa? Payback period ni adalah berapa tempoh masa dia nak break even. Dia nak balik modal asal dia. Berapa lama diambil masa untuk dia dapat balik 45,000. Ya. Jadi kita kena tengoklah tahun pertama dia dah dapat balik 28,000. Ya. Tahun kedua dia dapat balik 12,000. Jadi kita tambahlah 28,000 campur 12,000. Ya. Jadi accumulated inflow sini 28,000 kerana ini tahun pertama. Tahun kedua dia dapat 12,000. Jadi apabila dicampurkan dia dapat 40,000. Ya. 40,000 masih tak balik modal lagi kerana dia perlukan lagi 5,000 kat sini. Jadi kita tengok tahun ketiga. Ya, tahun ketiga dia dapat inflow sebanyak 10,000.
RM10,000. Jadi RM40,000 nak jadi RM45,000, ada lagi balance RM5,000. Tapi tahun yang ketiga RM10,000, lebih daripada RM5,000. Jadi apa yang kita buat adalah kita ambil tahun di mana accumulated inflow paling hampir untuk nak bayar balik RM45,000. Jadi di sini ya, tahun yang kedua 2 years campur dengan okey payback period campur dengan RM45,000 modal asal tolak dengan berapa balance dekat sini, berapa yang accumulated. Maksudnya kita nak cari berapa lagi yang perlu diperlukan oleh syarikat untuk dia balik modal. Kan? RM45,000 tolak RM40,000 is RM5,000 lah. Maksudnya RM5,000 lagi kat sini yang diperlukan untuk dia balik modal. Tetapi disebabkan tahun ketiga dia ada this amount, kita bahagikan dengan amount tahun ketiga RM10,000. Ya, bermaksud RM45,000 tolak RM40,000, RM5,000 bahagi dengan RM10,000 jadi 0.5. Ya. 2 kali 0.5 menjadikan projek payback period untuk projek damai adalah 2.5 tahun. Itu caranya. Jadi dalam payback period, dia tidak consider cash info selepas daripada dia balik modal. So kita tak concern tentang itu. Ya. Dia hanya kira hanya waktu bila modal dia dapat dibayar balik. Jadi kalau nak ikutkan, dia dapat bayar balik dekat tengah-tengah antara tiga ni. Ya. 2.5. Dia tak sampai 3. Ya. Jadi ini adalah jawapan projek damai. Kemudian kita kira projek pencala. Sebab projek pencala cash inflow dia sama setiap tahun selama 5 tahun. Jadi pengiraan dia adalah mudah. Di mana cash outlay, ya, initial outlay, modal awal bahagi dengan annual cash inflow. Jadi modal awal yang dikeluarkan adalah RM50,000 bahagi dengan setiap tahun dia akan terima RM14,000. Menjadikan jawapannya adalah 3.57 tahun. Ya. Jadi apabila kita compare projek damai dengan projek pencala, kita melihat projek damai lebih cepat balik modal berbanding dengan projek pencala. Jadi untuk menjawab soalan B, ya, for mutually exclusive project, di mana satu projek saja dipilih, satu lagi kena reject. Which project should be selected? You should select projek damai. Should be selected. Then, because the payback period is lower. Then, project pencala. Ya. Yeah. Jadi ini cara nak jawab soalan payback period. Okey, kita pergi kepada contoh yang kedua. Di mana Majestic Travel is in the process of choosing the better of two equal risk mutually exclusive expenditures project. Ya, yeah, project A dan project B. Berikut adalah cash flow yang diberikan. Di mana ini adalah modal awal dan
tahun pertama hingga tahun kelima, beginilah cash flow dia. Di mana kalau kita tengok projek A, setiap tahun cash inflow dia sama. Projek B, modal awal RM50,000 dan cash inflow dia berbeza-beza. Nah, jadi untuk mengira payback period untuk projek A, kita ambil modal awal RM70,000 bahagi dengan berapa cash inflow dia setiap tahun, iaitu RM25,000. Jadi kita akan dapat RM2.8. Yes. Yeah. It's pretty simple. Dan project B, kita kena kira accumulated. Cash inflow. Year 1, dia dapat RM15,000. Jadi accumulated tahun pertama adalah RM15,000. Kemudian tahun kedua, dia menerima RM20,000. Apabila RM15,000 campur dengan RM20,000, dia dapat RM35,000. Ya. RM35,000 masih tak cukup untuk cover modal asal RM50,000. Ya. Tahun ketiga dia mendapat RM25,000. Ya. Jadi kalau campurkan RM35,000 campur dengan RM25,000, dia dapat RM60,000. Ya, RM60,000 dah lebih daripada modal asal dia. Jadi yang kita kena take note adalah nilai ni pada tahun kedua dan nilai ni untuk kita cukupkan nilai modal asal. Which means kita ambil 2 tahun payback period, 2 years. 2 years kita dapat dekat sini campur dengan modal asal RM50,000. Tolak nilai di sini. Bahagi dengan nilai yang nak cukup. Ya. Jadi dapat 2.6 tahun. Ya. So, settle. Soalan A. Soalan B, which project should be selected and why? Jadi kita tengok project yang payback period dia paling rendah. Ya, soalan B, project B should be selected because it has lower payback period. Okay. Sekiranya soalan tanya, if it is a independent project, which project should be selected? Of course, kalau independent project, dia kena tengok berapa dia punya cut off years untuk balik modal. Jadi kalau below 3 years sebagai cut off years untuk balik modal, dua-dua projek boleh dipilih lah. Tetapi kerana projek A dengan projek B ni adalah mutually exclusive project, which means kalau projek pilih satu projek,
the other one should be rejected dan hanya pilih satu projek saja. Okey, jadi ini tutorial untuk payback period. Ya, ada tiga lagi cara yang akan kita pelajari dalam lecture minggu ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.